ada hak untuk berkumpul, orang pendapat ya, berorganisasi dan hak setiap warga negara berhak untuk itu dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi termasuk PBI, perjuangan oleh semua ini adalah para pejuang yang ingin ya agar marwah dari Wali Songo, ya, marwah budaya dan marwah dari adat-adat istiadat kebiasaan itu terjaga. Sehingga harapan saya untuk ke depan, khusus untuk PBI Tambak Rombo yang hari ini dilantik, ya, ke depan adalah bisa berkiprah memberikan kontribusi yang baik dan menyampaikan aspirasi yang baik, menjaga norma hukum, agama dan susila, ya, untuk karena kita sudah menjadi anggota PBI, ya, kita harus meniru bagaimana adat dan adat dari Wali Songo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, yang kami cintai, yang kami muliakan, kita semua sudah menyaksikan ya cuplikan video bersama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dari PBI LS Kabupaten Pati, yang kemarin dengan semangatnya yang luar biasa ya, membongkar makam Habib Utsman bin Yahya. Terus batu nisannya diserahkan kepada Kapolsek setempat. Ini saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dari Pati ya, ini bersama DPR Pati Jawa Tengah ya, ini mendapatkan pengarahan, mendapatkan edukasi yang luar biasa. Pak DPR ini mengatakan bahwa organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini resmi berbadan hukum. Dan tentu karena lolos verifikasi, tidak ada pelanggaran, tidak seperti organisasinya Kabib, FPI, ataupun yang Islam radikal yang mau bikin khilafah HTI, makanya dibubarkan. Tentu ini tidak bertentangan dengan asas yang kita sepakati bersama, konsensus bersama, yakni berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Ini perjuangan suci. Apa yang disampaikan Pak DPR itu menyentuh. Perjuangan suci dalam rangka apa? Meluruskan sejarah yang hari ini tidak baik-baik saja. Sejarah bangsa, sejarah tokoh Nusantara, sejarah Islam kita, ini juga dibelok-belokkan. Bagaimana oknum Kabib itu dengan suara lantang dan PD-nya mengatakan bahwa awalu man ja'a fil Jawa alladzin tasyarul Islam fahuwa sahadatul alawiyin, yang mana sahadatul alawiyin ini bermakna Bani Pak Alwi atau golongan para Kabib Dobolowi ini, saudara-saudaraku semua. Bagaimana mungkin penyebar Islam di tanah Jawa ini adalah Sadah Alawiyin atau Baklawi? Ini mustahil, karena tidak ada rekam sejarah yang menyebutkan itu. Yang ada adalah Wali Songo. Narasi yang dibangun ini juga ada yang menguati, mentaukiti. Ada oknum Kabib yang mengatakan, kalian semua, kalau tidak ada kami, maka kalian masih menyembah batu dan kayu. Ini makanya Kabib itu baik yang keras, yang semi keras, yang kalem, itu sama saja ternyata. Kalau kita telusuri, cuma beda peran saja. Mereka satu komando, yang keras selalu menghantam pemerintah yang sah, siapapun presidennya. Coba kita cermati, Pak Jokowi dibully habis-habisan,
Nah, kemarin Pak Prabowo barusan dilantik juga digoyang dengan aksi demo 411. Itu dalam rangka apa? Menggoyang. Menggoyang pemerintahan kita. Nah, besok tanggal 2 yang terkenal dengan istilah 212, tanggal 2 Desember bulan 12 ada reuni. Penggeraknya siapa? Mantunya sang Imam Unyil, kan gitu tuh. Mantunya, menantunya itu. Mertuanya kabur, pamitnya si umroh, tapi kok enggak pulang-pulang. Ini loh yang harus kita waspadai. Yang kalem bikin makam palsu. Wah, isinya itu di sana ada makam Khabib. Ya hanya bermodalkan nisan. Dibongkar, tidak ada apa-apanya, kosong. Seperti yang di Wonosobo itu, 78 makam. Dulunya itu kolam ikan digali sama saudara-saudara kami yang di Wonosobo, Ngalian, Wadas Lintang kan Wonosobo itu. Sampai 3 meter tidak ada apa-apanya. Duh, memang perilaku-perilaku Khabib Dobolowi ini ya yang ngeri-ngeri sedap. Ini sangat berbahaya kalau kita biarkan, tidak kita luruskan. Makanya kemarin pas saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dari PBI LS Pati membongkar makam Habib Utsman bin Yahya, lagi-lagi Yahya itu mendominasi makam-makam palsu di Nusantara. Sempat kami berpikir sebenarnya Yahya itu ada berapa sih? Kok banyak banget? Mungkin dari pemirsa setia channel kami juga berpikir sama. Oh, isinya makam bin Yahya bin Yahya. Sebenarnya mereka itu saking ambisinya apa ya? Biar dianggap bahwa keluarga Yahya ini banyak terus yo mendominasi keadaan. Tapi di sisi lain yo memunculkan keiskalan-keiskalan. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak DPR ini menarik, bahwa PWI LS ini sudah berbadan hukum. Dan tentu pemerintah melegalkan organisasi PWLS ini tentu ya dengan verifikasi yang ketat. Bahwa perjuangan PWLS Laskar Sabilillah ini perjuangan suci yang harus betul-betul kita jaga bareng-bareng. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Nah, tentu ini. Atau yang anti pemerintah. Nah, ini. Ini harus dicermati ya. Kami sepakat kita harus menciptakan keadaan yang kondusif, aman, damai, gitu. Jangan sampai suasana yang sudah kondusif, aman, damai ini menjadi heboh. Kita beda dengan organisasinya Khabib yang dibubarkan itu FPI. Isinya demo, dalihnya reuni. Ya ujung-ujungnya ganyang, fufufafa, demo. Kesinggol dikit, didramatisir. Anak-anak kecil dibawa semua. Keinjek kakinya nangis guling-guling. Wah, polisi kita dolim, aparat kita memperlakukan anak kecil seenak semaunya sendiri lah, seperti itu narasi dramatisirnya kan? Seperti itulah. Makanya kami memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami
yang ikut gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia bahwa ini adalah perjuangan suci dalam rangka menjaga sejarah bangsa dan bernegara kita dan berislam kita, mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW, dan tentunya karena kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itulah saudara-saudara kami dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang mendapatkan edukasi dari DPR Jawa Tengah, luar biasa. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.